dia pengusaha beca mini. Adik, ya. Aku akan bawa kau kemanapun kau mau pergi. Oke. Okay. Kemana, kemana kita serial film India. Mencari hiburan di hari Selasa ini. Jawab dong, Bang. Ya mana bisa dia jawab. Apalagi itu? Tuh kan. Lu baru tinggalin gimana sih lu? Ini pengusaha beca gimana sih lu? Sebagai pengusaha alat transportasi yang mendunia. Sudahlah, dia banyak ngomong, kamu sama aku aja. Tuh, aku di sini punya alat-alat perabotan rumah tangga. Jadi kalau kamu dengan aku berumah tangga, aku kasih kamu yang bagus banget semua. Ih, asik ya. Ini ada gayung, namanya gayung cinta. Jadi kalau kamu sendok air begini. Lu gak berubah-berubah deh, Shay. Gimana? Memberi melulu. Ntar barang rumah tangga, ntar apa-apa. Motor, ntar ya. Bagus kalau ama yang ini memberi, nanti kita mengambil lagi. Jadi kalau ini gayungnya, ini namanya gayung cinta. Okay. Jadi kalau kamu ngambil air misalkan, mau... gayung cinta apa nenek gayung? Gayung cinta. Gayung cinta, jadi nanti kalau sambil mandi misalkan ada bak di rumah, atau kan sekarang pakai shower. Okay. Tapi kalau pakai bak begitu begini, cinta deh sama kamu begitu. Iya. Saya ngomong-ngomong kan... Abang sudah punya rumah belum? Aku rumah di mana-mana. Oh keren. Tapi abang nggak jual tangga? Kenapa emangnya jual tangga? Katanya abang ingin rumah tangga sama aku. Maaf mbak. Maaf. Jangan menyindir teman kami, jangan bahas rumah tangga, kesian. Jangan bahas rumah tangga. Hey guys, kita nanti perhatikan Mas Rian Ibram ya. Mudah-mudahan dia cepat segera nikah biar tahu rasanya nikah. Dek, lebih baik ya. Adiknya bersama ya, pinggiran gerak telur, entah dulu ya. Belum beres, Rayu. Coba Mbak Kristina, sekarang Mbak Kristina tentukan mau ya. Pilih yang mana, pengusaha perabotan atau pengusaha beca mini? Aku pilih yang mana? Kesepul Jamil, sebentar mohon maaf deh, Kesepul Jamil nyanyi mulu ya. Mau yang mana Mbak Kristina, silakan dipilih. Aduh, aku bingung. Dua-duanya, oh. Iya, kalau aku bisa ditarik-tarik gini. Sudah jelas bersama dengan saya, warna hijaunya sama. Iya, hijau sama-sama. Aduh, gak nyaman deh nih gue. Mau ngomong. Sabar ya, Kak. Ini kayaknya kacamatanya keluaran terbaru. Kemarin aku hampir mau beli. Fashionable. Saya tahu kalau teteh ini sukanya sama yang fashion. Ya, bukan suka sama fashion. Teteh ini sukanya sama yang duniawi. Wait. Kak Karen jalan tuh kenapa sih kalau ngomong fashion biasanya fashion. Kok sekarang fashion. Jadi teteh pilih yang mana? Udah teh, jangan yang sama ini. Kalau sama ini jatuhnya kayak kelepon teh. Yang itu aja ya. Udah main itu aja. Jadi yang ini aja ya. Ini aja udah paling cocok ya.